Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur menggelar goes bersama untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional pada Minggu 10 November 2024. Kegiatan tersebut diikuti pesepeda dari berbagai elemen dan masyarakat umum. Pada kesempatan tersebut, Kabak Kesra Kota Kediri Ahmad Zainuddin mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam menjaga Kota Kediri semakin guyub, rukun, dan harmoni. Sementara itu, Pengasuh Ponpes Wali Barokah Kediri Kiai Haji Sunarto berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kerukunan dan kekompakan, serta mengajak masyarakat mengambil hikmah perjuangan para pahlawan Indonesia. Dengan tema Goes Bahagia Bersama di Hari Pahlawan Nasional tersebut, diharapkan kegiatan ini semakin rukun, kompak, kerjasama yang baik, serta menambah semangat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat Kota Kediri.